Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Berawal dari hobi, seorang warga berhasil mengembangbiakan ternak kucing bengal. Dari peternakan kucing bengal ini, per bulan bisa menghasilkan puluhan juta rupiah. Roni, salah seorang warga di Kelurahan Samaan, Kota Malang, berhasil mengembangkan peternakan kucing bengal. Memiliki 5 ekor indukan kucing bengal, ia berhasil beternak kucing bengal yang mempunyai nilai jual tinggi. Roni mengaku awalnya ia hanya memiliki sepasang kucing bengal. Karena hobi, ia kemudian memelihara kucing dan kemudian melahirkan. Setelah melahirkan, kucingnya tersebut banyak diminati sehingga ia kemudian mengembangkan. Roni sendiri mengaku beternak kucing bengal tidak begitu susah karena tidak membutuhkan perawatan khusus. Kucing bengal hanya diberi makan seperti kucing pada umumnya dan diberi vaksin. Dalam waktu 6 bulan, dirinya bisa menjual puluhan anak ekor kucing bengal, di mana per ekor dijual dengan harga 5 juta hingga 25 juta rupiah. Untuk penjualan kucing bengal sendiri, Roni memanfaatkan media sosial untuk memasarkan kucingnya. Sebenarnya saya breeding kucing sudah lama, Pak, dari 2012. Cuma untuk bengal ini mulai dari 2018. Saya awal, itu dulu di Tangerang. Saya awalnya dulu satu indukan, sama satu pejantan, kemudian dia sudah beranak-beranak, baru kita ganti-ganti indukan, ya gitu, untuk breeding. Untuk kesulitan sendiri sih, memang awalnya saya sudah suka pelihara kucing, jadi untuk rutinitasnya mungkin cuma bersihin kotoran, kasih makan, ya gitu aja sih, Pak. Kalau untuk kucing bulu panjang kan mungkin dia agak ribet, soalnya dia harus kita perlu sisir, kita harus grooming. Kalau untuk kucing bengal sendiri, kita hanya perlu untuk di waslap pakai tisu basah gitu aja. Jadi nggak terlalu ribet kayaknya. Kalau memang di usia 8 bulan, saya lihat memang dari posturnya dia memenuhi untuk dikawinkan, bisa kawinkan. Cuman rata-rata di sini usia 1,5 tahun baru kita kawinkan. Kalau di Indonesia sendiri kan memang kan dia lagi masih jarang kayak gitu loh, Pak. Kalau di saya sendiri untuk seri yang mid atau seri F-nya itu paling rendah saya 25. Tapi untuk pure non-pet itu saya 5 juta gitu per satu ekor. Untuk yang asli, tapi non-pet. Untuk pet sendiri kan harganya sampai 10 juta ke atas untuk satu ekor. Siman Alfredo melaporkan.